mesin cucinya mengganggu. Ah, sudah selesai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Tino Taiwan ya. Jangan lupa ya teman-teman, minta dukungannya like, comment, and subscribe di channel saya Tino Taiwan. Thank you. Ini ya, Srikaya Taiwan Jumbo, super jumbo. Ini sebenarnya hijau sih. 3 hari nggak dimakan, kumasukin kulkas jadinya coklat-coklat gitu ya. Tapi dalamnya ini bagus loh. Ayo kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya kan? Masih bagus. Dalamnya masih putih. Nih, isinya juga jumbo. Mantep. Oke, langsung aja ya kita santap buah sirkayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdaging ya, daging. Manis, enggak kecut, manis, manisnya pol seperti saya, manis tapi bohong. Manis banget, mantul. Sekitar jam 12 loh. Saya pulang tadi jam 11 sampai rumah ya dari RS. Cuci baju saya, punyanya nenek sudah aku cuci dari sore ya. Soalnya mendadak sih. Terus cuci kamar mandi. Perut lapar. Padahal sudah beli makan di sana tadi ya. Tapi dapatnya kecil. Mantap. Mantep maninya pol. Dibelah bersama teman-teman Yete, dimakan pertama buat saya dan teman-temanku ya yang selalu hadir ya. Mantep punya jos gandos pokoknya. Srikaya jumbo Taiwan. Kalau di Indo kan kayaknya segini, setauku segini kan. Soalnya punyanya tanaman itu Pak Lek saya kan, nandur di belakang rumah. Kalau musim panen tuh saya yang rontokin. Waktu kecil itu saya kayak saya teringat tuh penekan. Waktu kecil tuh sambil curhat ya, sambil mengingat masa lalu ya. Waktu kecil ya, waktu bahagianya waktu kecil masih kelas SD ya, saya manik sawo, menek asem, merontoki asem itu ya, terus menek sirkaya, terus menek mangga. Kalau ke alas banyak anjuet sama itu cacil. Waktu kecil dan angon sapi, enggak angon sapi sama ngarit, pulang-pulang juga bawa kayu belum sampai rumah ya, di kali itu kebanjiran. Saya nyama ukeli, untung ditolongin sama orang ya.
kecilnya itu ngarit terus. Apalagi kalau itu, kalau waktu hujan mau ngaji itu ya, nggak ada lampu dulunya ya, pakai bambu, terus baju itu dirobek-robek, dikasih minyak tanah ya buat oblek. Mantep, nomor satu ya. Manisan nek-nek gimana itu, nek-nek lapar ya, nek mau habis ya Rin ya, makan banyak nggak masalah ya, penting kerjaannya lancar terus, gajiannya lancar ya, amin. Biar sehat. Sudah mau setengah satu katanya. Maafkan teman-temanku ya, nggak bisa balas satu persatu soalnya lagi repot soalnya juga. Hari ini kan hari sangat ramai-ramainya, jadi nggak bisa pegang HP. Mantap. Oke. Terima kasih, segitu aja ya teman-teman. Mie-nya enggak ada dagingnya sih. Enggak ada dagingnya. Oke. Sampai segini aja, segitu aja ya. Makannya sudah selesai alhamdulillah ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu hadir di channel saya Tinot Taiwan. Semoga teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih yang sudah barusan menemukan channel saya. Semoga juga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye teman-teman. Tuh, malam kan? Malam. Sudah malam ini jam 12. Oke, terima kasih.